Halo, perkenalkan nama saya Shiva. Saya training associate dari Diandra Academy. Pertama kali ikutan mulai ngajar, itu tuh sebenarnya lumayan banyak challenge ya, sebenarnya dari dalam diri sih pertama ya. Kayak awalnya takut masih kaku, gimana cara bisa bercanda sama mereka, karena kan inginnya kan bisa menciptakan situasi yang sebenarnya menyenangkan gitu ya buat belajar. Nah, tapi sering berjalan waktu ternyata mereka tuh santai banget dan terbuka banget sama ilmu-ilmu baru. Ya kelasnya akhirnya enak aja, nyantai, oke. Cuman mungkin akhirnya terbuka lagi ya challenge-challenge baru yang lain seperti perbedaan kompetensi sebenarnya. Mungkin selain karena persebaran internet yang mungkin di Indonesia belum semerata itu, sehingga capability mereka untuk dari segi digital tuh pun juga berbeda-beda. Kadang ada yang sudah sampai YouTube-nya, bahkan sudah sampai ada AdSense dan bisa terima sponsorship. Ada juga bahkan yang Facebook aja belum punya. Cukup variatif sebenarnya masalah yang mereka hadapin. Jadi pinter-pinternya mungkin saya dan rekan-rekan lain juga tuh untuk bisa mengakomodir kesulitan mereka masing-masing supaya pada akhirnya pun bisa achieve ke tujuan yang sama. Kita tetap harus memantau sih bagaimana mereka mengeksekusi digital marketing activity-nya mereka. Mereka jadi lebih konsisten untuk lebih aktif atau tidak. Terus dari perkembangan aset digitalnya seperti apa, itu akan mudah kelihatan sih sebenarnya. Dan alangkah baiknya harapannya sih ke depannya bisa ada lagi tuh ke follow up kelasnya, lebih ke membahas berbagai item yang lebih detail lainnya. Misalnya kayak bagaimana dari mulai menjalankan iklan sampai ke optimasinya. Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah coba menjalankan iklan sampai akhirnya punya beberapa masalah-masalah baru yang mungkin masih belum mereka temukan gitu solusinya. Nah, mungkin baiknya bisa dibagi tuh kali ya dari klasifikasi kompetensi mereka sehingga bisa benar-benar membantu mereka sesuai kebutuhan mereka.